Update hasil real count pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan KPU pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari situs pemilu2024.kpu.go.id, jumlah suara yang masuk sebanyak 596.361 dari total 823.236 TPS. Hingga siang hari ini, total surat suara sudah masuk ke penghitungan atau real count mencapai 72,44%. Dari hasil real count KPU sementara hingga siang ini, Prabowo Gibran masih unggul dari dua kompetitornya. Rinciannya, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan di angka 58,68%, disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan suara di angka 24,24%. Di posisi terakhir, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh suara 17,08%. Sementara itu, sejumlah lembaga survei juga melakukan perhitungan hasil hitung cepat sementara. Dan menurut sejumlah lembaga survei tersebut, mayoritas perolehan suara Prabowo Gibran juga lebih unggul ketimbang Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.